Sherlock Holmes perlu dibahas. Hari ini masak nasi goreng untuk lunch. Anies dengan staf Anies, simple deh. Ini staf Anies guna apa? Anies bagi ikan jenis dari Medan daripada Indonesia. Sedapnya wangi. Mengasingkan kuah dia supaya senangkan nanti. Nanti ambil ini berapa ya? Karena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asyik makan dulu, Syak. Ke bawah. Cukup tak? Kalau tak cukup nanti bagi tahu. Cukup tak? Tak, tak masuk ani. Apa ya? Aku malu sih. Ani aku malu tak mau masuk YouTube. Hah? Adik anak jira? Anak jira. Maaf ya, jira. Kenapa? Oh. Nanti pukul 1 Syak turun sambil apa? Ambil angin. Bosan kan duduk aja. Macam biasa lah. Lupa lagi tak? Hah? Lupa lagi tak pakai SS card? Ingat. 1, 2, 3, 4, 18. Makan dulu. Makan ya. Hari ini sepatutnya staf Anies masuk 2 orang, yang satu Rizka, tapi dia tak masuk, dia buat medical check up. So hari ini ada Syah saja. Enggak lagi ya. Boring kan? Turun ke bawah ambil angin. Dia baru bangun. Kenapa? Nak mil, mau mil? Roti mau mak? Roti Milo? Mau? Mau? Apa? Muni tunggu bawah, yang 2 tuh lalamuk nak Anies. Nih hantar screenshot. Dah simpan juga situ. Ha. Boleh. Okay. Bagi nama dekat plastik bag ya. Apa namanya? Julaika. Dua yang ini. Bagi yang plastik kecil ya. Anissa dah tunggu di bawah, yang lain-lainnya lalang. Oke. Dah habis dah. Matanya oke tak kerja macam tu? Oh, matanya ketat tadi tu fokus ke dia. Ketat tadi kan. Oh.
kita bekalkan nasi goreng ini. Ijak lagi. Ijak lagi. Hari ini aku sebut salah apa? Salah sebut nama berapa kali? Untuk siapa nama? Syah. Ijak lah, isnak lah. Tuk jauh bawa balik nasi goreng tadi yang lunch tuh. Karena sudah panaskan. Mas, sudah pukul 5. Tinggal aja biar 625. 5. 525. Biar aja tinggal aja. Syah, tinggal aja biar aja. Nanti emak tunggu. Kita masak nasi untuk makan malam. Ya, ini Syak balik awal. Ibu Dani kenapa main ampau mami? Kan kalau full day daripada pukul 9 sampai pukul 6, tapi dikarenakan Syah hari ini ada keperluan, Mak Diana pakai motornya hari ini tadi antar emak ya. Dia senyum-senyum jadi sebuah vlog. Malu. Biarlah, siapa tuh dapat jodoh. Nah. Kasih. Itu katanya lah pisang. Itu apalah Kak Aris ada duit kecil. Nanti aja lah. Masuk hutang. Empat. Grab 2,5 tapi tak apa kan yang bagi diskon. Pak Inggit. Kasih. Sama. Boleh ya? Allah, pintu kunci. Hah? Terkunci, kunci. Ahmad, Allah. Tamu duduk dia mah. Buka dulu. Oke, tah hari ini kerja. Oke. Bosan ke penat? Tak ada lah. Biar betul. Tak ada. 2 hari kerja dengan Kak Anis nih. Apa-apa cakap tau. Ya. Yeah. Ya, yeah, kunci sini. Bye. Nervous. Mami, sini. Iya, yeah, jom-jom Mami sudah Mami dah. Huru-hara ya sampai hari ini 2 minggu Arnis niaga dan hari ini Rizka tak dapat datang. Mio? Mami nak goreng ayam. Allah, minyak tak panas kejap. Tuh, anak aku nak makan. Matikan dulu lah Uma Ai. Masih baik ingat. So, Rizka tuh tengah buat medical check up. Apa dia nak apa sayang? Oh ini nih. Cuma Mami pun nak. Nah, duduk dulu sekejap daripada pagi. Tak duduk-duduk. Plastik. Oke, oke. Mami ambil gulung sisa. Mana sisa baby? Mana? Mana sisa baby? Sisa baby. Pandai-pandai guna sisir mana? Ah, pandainya anak ini. Careful ya, kena hand ya. So, apa deh cerita apa? Hari ini Syak saja yang datang. Rizka ada urusan medical check up. Tak boleh paksakan. Apa ya? Semuanya Arnis belajar daripada pengalaman Arnis dulu. Arnis pun pernah bekerja dengan orang. Dan Arnis tuh merasakan apa ya? Merasakanlah apa-apa yang dia orang rasakan sekarang, macam ada keperluan ke nah balik awal ke Arnis bagi je. Salah satu masuk itu pun dah cukup untuk Arnis. Janji dia pun cakap dulu dengan Arnis. Maksud Arnis tu tak ada lah last minute atau tiba-tiba hilang macam tu kan. Soal gaji, Arnis tanya tadi tu dengan Syah tu nak gaji per hari ke, per minggu ke atau per bulan. Sebab belajar lagi dari pengalaman Arnis dulu. Biasa kita awal-awal kerja tuh hari first kerja tuh kita tak ada duit, betul tak? Siapa yang punya pengalaman macam Arnis? Arnis dulu lah kita happy dapat kerja, tapi bila dah kerja pula kita tak ada duit untuk bekal, untuk minyak apa ke. Iya sayang. Syak nih dia duduk dekat apa dekat apa Arnis. Dia duduk tepi apa main Arnis je. 1 minit je dia main ke rumah Arnis.
memang lah tak pakai minyak, cumannya kita pun kena paham yang mungkin dia pun nak beli barang ke, nak beli makan ke, nak bagi mak dia ke. Itu yang Anis tanya tadi, nak per hari ke, per minggu ke, atau per bulan. Lepas tu Syak jawab, nak per hari je kah? Oh okey, itu yang Anis tadi bagi kan. Tak apa, Anis pun istilahnya apa ya, sama aja lah untuk Anis kan. Hari ke, per minggu ke, per bulan ke. Besok hari Selasa Anis kena buat stok sambal bawang, karena yang order tu banyak alhamdulillah untuk postage. Karena sambal ini boleh postage ke satu Malaysia lah ya, semenanjung apa semua. Jadi yang order banyak. Yang hari itu Arnis buat tuh dapat 9 pack je 200 gram. So Arnis kena restock besok. Harapnya Rizka dengan Syah esok masuk lah, sebab banyak kerja Arnis nak bagi tugas sikit-sikit. Baru lagi masuk, jadi Arnis tak boleh bagi tugasan semua. Masih Arnis yang masak, masih Arnis yang buat kerja semua tuh. Dia orang hanya tolong-tolong macam apa, buat cilok, cetak-cetak cilok, turun ke bawah, tusuk buah yang simpel-simpel saja. Tapi insya Allah nanti minggu kedua kok Arnis akan ajar dia orang untuk apa namanya packing, pas tu plating cilok ke mangkuk macam-macam tuh. Time-time sembang, ada time-time tak sembang, itu jelas jangan terlalu banyak sembang kan. Arnis nak tambah menu, ada lagi satu menu yang Arnis nak tambahkan ke dalam jualan Arnis, kedai Arnis. Mesti ini pun ramai sambutan, Arnis yakin. Dan hari ini Arnis nak buat dulu untuk makan sendiri. Esok baru Arnis minta tolong untuk staff-staff Arnis buat juga. Maksudnya cetak-cetakan sahaja. Kerja tuh memang Arnis tak ada nak bawa vlog. Karena itulah GoPro Arnis masih error. Aku nih untuk cek-cek customer, chat customer, siapa yang belum transfer, call dengan driver lalamu apa semua. Dan guna vlog orang. So nantilah tunggu Arnis GoPro ya. GoPro Arnis dah oke. Vlog panjang-panjang. Oke korang, bye. Arnis dah letih dah nih. Bye. Dah letih. Bye. Bye. Bye baby.